bergabung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Selamat pagi, Yan Rahman di studio. Selamat pagi. Oke, mohon maaf. Muhammad Syahri Romdon di Indramayu ya. Ini bagaimana saat ini kondisi yang bisa Anda pantau apabila saat ini saya lihat di belakang Anda ada asap yang masih membumbung tinggi. Seperti apa situasinya? Ya, betul Yan Rahman di studio. Terima kasih. Selamat pagi, saudara. Kami juga akan menyampaikan beberapa laporan dari berbagai macam sudut, termasuk salah satunya saat ini saya berada di Desa Majakerta. Ini adalah titik terdekat 1 atau 2 kilometer dari titik lokasi kejadian. Dan juga saya berada di sekitar 100 atau 200 meter dari gerbang pintu masuk utama refinery unit atau unit pengolahan kilang minyak Balongan. Dan di tepat di belakang saya terdapat asap yang mengepul tinggi dari titik lokasi dan cukup sangat padat asapnya. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda seberapa tinggi dari permukaan yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dan ini adalah salah satu penampakan dari titik ini di Desa Majakerta. Sudah sejak sekitar pukul 1 dini hari tadi saat kejadian ledakan terdengar, hingga saat ini belum juga cukup selesai atau padam, bahkan asapnya semakin membesar. Dan sejumlah petugas kepolisian, baik dari kepolisian Indramayu dan juga ada beberapa Kapolda juga sudah datang ke lokasi dan sedang melakukan koordinasi secara matang bersama tim otoritas terkait. Kepolisian yang berada di sini untuk mengamankan seberapa penting masyarakat untuk menghindar dari lokasi, karena memang lokasinya sangat membahayakan. Dan juga apabila ada berusaha orang yang ingin menerabas masuk ke dalam, tim kepolisian akan sigap meminta masyarakat untuk menjauh, meskipun rumah warga dekat dengan lokasi. Saya akan coba terus menunjukkan kepada Anda, saudara, di tempat Danian Rahman di studio. Titik ini sudah cukup steril dari kerumunan masyarakat, bahkan kepolisian sudah memasang garis polisi berlapis agar masyarakat betul-betul menghindari dan mengetahui seberapa penting menjauhkan diri dari lokasi. Salah satunya adalah jalan utama menuju kota Indramayu sudah steril dari lalu lintas warga. Ini adalah asap yang berada di titik lokasi. Di sisi kanan jalan, saya akan menunjukkan kepada Anda melalui video kamera ini. Ini adalah pintu masuk untuk menuju gerbang utama kantor refinery unit atau unit pengolahan kilang minyak Balongan. Dan sekitar 15 atau 20 menit yang lalu, Kapolda Jawa Barat Ahmad Doviri, Irjen Pol Ahmad Doviri sudah tiba di lokasi ini, kemudian langsung berkoordinasi dengan tim otoritas terkait untuk membahas bagaimana langkah-langkah penanganan yang tepat sekali pasca terjadinya ledakan di kilang minyak Balongan. Kalau tadi saya berada dari meluncur dari Cirebon menuju arah lokasi ini, saya melintasi jalur utama via Karang Ampel dan kepolisian sudah berjaga di beberapa titik. Pertama ada di pertigaan yang menuju ke arah Balongan dan yang kedua menuju ke arah kota Indramayu. Kepolisian terus berjaga untuk mengalihkan kendaraan lalu lintas agar tidak menuju titik lokasi ini. Bahkan proses penjagaan juga tidak hanya dilakukan oleh tim kepolisian, ada beberapa petugas dari internal kilang minyak Balongan yang juga turut membantu.
Sebagai informasi tambahan kepada Anda, Saudara, juga sebelumnya Bupati Indramayu juga berada di sekitar lokasi saat hendak menunggu kedatangan Kapolda Jawa Barat. Mereka berdua, yakni Kabupaten Indramayu, Bupati Kabupaten Indramayu dan juga Kapolda Jawa Barat sudah saling bertemu dan saat ini sudah masuk ke dalam kantor utama refinery unit atau unit pengolahan kilang minyak Balongan yang tepat berada di sebelah kanan saya ini, Saudara. Saya akan kembali menunjukkan ini adalah pintu utama masuk ke dalamnya. Dan tidak ada satupun pihak yang boleh masuk selain petugas-petugas terkait. Seluruh pejabat dan juga otoritas sudah masuk ke dalam lokasi ini. Kami tidak dapat masuk ke dalam apalagi dan juga termasuk melintasi garis polisi ini untuk menghormati dan menghargai penanganan yang sedang dilakukan oleh tim terkait. Sejumlah petugas kepolisian dan juga tim TNI masih terus berdatangan untuk memberikan bantuan. Termasuk tim BPBD Kabupaten Indramayu yang sudah beberapa kali mengirimkan pasukannya, petugasnya untuk berjaga juga di lokasi. Penampakan saat ini asap masih belum juga mereda, bahkan dapat Anda saksikan sendiri, Saudara, bagaimana asap yang berada dan penampakan dari titik saya berada ini. Syahri, lalu bagaimana dengan tim pemadam kebakaran? Tadi Bupati Indramayu sempat menyebutkan bahwa api sudah mulai bisa dikendalikan meskipun belum padam sepenuhnya. Apakah Anda melihat tim pemadam kebakaran yang keluar masuk ke kilang minyak PT Pertamina ini? Betul, Ian Rahman. Karena bahkan sejak saya tiba beberapa menit lalu, sejumlah unit tim pemadam kebakaran memang sudah lalu lalang berada di lokasi ini untuk memberikan memadamkan api. Dan jumlahnya juga tidak dapat saya pastikan berapa unit yang sudah melintas, baik dari arah Karangampel dan juga beberapa arah lainnya juga masih terus berlangsung. Tim unit pemadam kebakaran juga tidak hanya datang dari pemerintah Kabupaten Indramayu, tapi juga tim internal dari kilang minyak Indramayu, kilang minyak Balongan Indramayu juga memiliki tim untuk melakukan pemadaman dan mereka terus berkoordinasi dan bekerja keras untuk segera mengendalikan kobaran api yang meledak sejak satu dini hari tadi. Namun tidak dapat kami pastikan kepastiannya karena jarak untuk tiba di lokasi masih cukup jauh dan saya tidak diperbolehkan untuk beranjak ke lokasi. Ian Rahman. Fadli, seperti Anda sebutkan bahwa memang tadi jalan ataupun menuju pintu masuk ke kilang minyak sudah dibatasi oleh garis polisi, tapi informasi yang kami dapatkan juga bahwa perbatasan ataupun jalan perbatasan Indramayu Cirebon tidak dapat dilintasi. Nah, ini di tempat Anda berada, ini sesungguhnya apakah jalur alternatif ataukah bisa dilintasi atau seperti apa, Syahri? Baik ya, kalau coba saya tahu memetak pada Indramayu juga. Informasi mungkin tepat bersyarat. Untuk menuju kilang minyak ini, ada beberapa jalur yang ditempuh. Pertama dari kota Indramayu dan juga dari arah di mana saya berangkat dari arah wilayah Cirebon, yakni via Karangampel. Dari dua lokasi itu, baik dari arah kota Indramayu dan juga menuju yang dari arah barat menuju timur atau sebaliknya dari timur menuju barat yakni via Karangampel, kedua-duanya sudah disterilisasi oleh tim petugas kepolisian terutama bagian satuan lalu lintas karena mereka berusaha untuk mengamankan seluruh warga dan juga siapapun yang berusaha untuk melintas di titik ini. Kalau tadi saya menyampaikan secara
yang saya temui di lapangan, yakni titik-titik itu berada di pertigaan Karangampel, yakni menuju ke arah Balongan, dan mereka akan dialihkan ke jalur selatan menuju menuju titik Jatibarang. Kemudian apabila ada kendaraan yang masih berusaha untuk melintas di titik itu, mereka akan dikeluarkan kembali atau dialihkan kembali di titik sekitar Polsek Juntinyuat yang akan keluar di ketemu di daerah Losarang atau Rumah Sakit Kabupaten Indramayu. Itu dari titik wilayah saya berangkat, yakni via Karangampel dari timur menuju barat. Sedangkan dari barat menuju timur, tim kepolisian sudah berada di sekitar lokasi kota Indramayu, sehingga pada saat ada kendaraan yang ingin menuju titik lokasi, maka dialihkan ke arah Jatibarang. Demikian ya, Rahman. Syahri, lalu tadi ada sempat menyebutkan bahwa banyak warga yang sempat berkerumun untuk melihat kejadian dan sudah dibubarkan oleh petugas keamanan, oleh kepolisian gitu. Bagaimana bisa Anda gambarkan sebelumnya bahwa warga memang berdatangan untuk melihat, dan juga ini kan Anda cukup dekat begitu ya dengan lokasi kebakaran. Apakah Anda juga melihat banyak warga yang mengungsi begitu, Syahri? Untuk saat ini warga yang mengungsi kami masih belum dapat melihat karena penglihatan kami titik lokasi ini memang agak cukup jauh dari pemukiman padat penduduk, sehingga tidak tampak aktivitas pengungsian dari warga-warga yang sekitar di titik sekitar saya berada ini. Kemudian poin yang berikutnya yang merupakan perlu disampaikan juga, memang sebelumnya ada kerumunan-kerumunan warga yang berada di sekitar lokasi, terutama di titik saya berada ini. Namun tim kepolisian bersama tim TNI dan juga BPBD berusaha untuk mengingatkan kepada warga sangat berbahaya apabila berada di dekat lokasi karena masih perlu dilakukan penanganan-penanganan tertentu. Dan yang kedua, kita juga masih mengetahui, Yan Rahman, bahwa saat ini COVID-19 masih berada dan masih di sekitar kita, sehingga akhirnya kepolisian mengingatkan kepada mereka selain bahaya dari pas musibah atau kejadian ini, kepolisian juga terus meminta kepada masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan, karena hal itu juga perlu disampaikan agar masyarakat bisa mengerti seberapa penting kita menjaga keamanan dan kesehatan masing-masing. Yan Rahman. Baik, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari tak jauh dari pintu masuk kilang PT Pertamina di Balongan Indramayu. Dan kami akan menghubungi Anda kembali, Syahri, untuk mengetahui bagaimana update terkini, karena hingga saat ini pemadaman masih terus dilakukan, meskipun seperti yang disebutkan oleh Bupati Indramayu Nina Agustina, bahwa pemadaman ataupun api sudah mulai dapat dikendalikan. Meski demikian, salah satu titik api masih terus diupayakan untuk dipadamkan. Saudara, jangan kemana-mana, kebakaran kilang minyak di PT Pertamina di Breaking News Kompas TV masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.